Halo teman-teman, sobat bonsai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja. Berjumpa lagi teman-teman di channelnya Bonsai Pemula bersama Ngebolang Apa Aja. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan mencoba membuat bonsai dari bougainville, daun mikro, berbunga warna ungu, yang saya tanam dari hasil stek batang beberapa bulan yang lalu. Nah, teman-teman, di sini saya akan memangkas untuk percabangan dari bougainville ini. Di sini saya mencoba membuatnya dengan gaya air terjun. Dan cabang-cabang yang di bawah ini, teman-teman, saya buang semua. Nah, ini teman-teman, pemangkasan pertama ya untuk bahan ini. Ya, inilah teman-teman, kalau untuk gaya air terjun mungkin kalau mau langsung di ground agak susah kita buat gayanya. Terpaksa kita buat di pot aja. Tapi kelemahannya yaitu pertumbuhannya sangat lama sekali. Dibutuhkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, sobat bonsai semua, di sini saya sedikit bingung dengan percabangan yang satu ini. Apakah saya pakai atau enggak? Mungkin kita lihat aja nanti. Sekarang kita pangkas aja dulu. Di sini saya kasih tiga lilitan kawat ukuran 3 mili karena proses untuk penekukan dari bougainville ini rawan patah, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Dalam proses penekukan untuk jenis bougainville teman-teman, kalau bisa secara bertahap aja, nggak usah dipaksa teman-teman. Jadi kita tunggu beberapa minggu lagi, kita tekuk pelan-pelan lagi. Nah teman-teman, dari tadi saya perhatikan untuk bonsai ini, untuk cabang yang ini sepertinya mudah-mudahan tidak salah potong, saya buang teman-teman. Untuk jenis bougainville juga teman-teman, kalau setelah proses pemangkasan seperti ini kita pruning, kalau bisa jangan terkena sinar matahari langsung. Biasanya di dekat potongan yang kita pangkas tadi itu akan mengering. Nah, inilah teman-teman, sobat bonsai semua. Di sini teman-teman, saya tidak menggurui, saya hanya berbagi sebagai pebonsai pemula. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya, ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa teman-teman diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channelnya Ngebolang Apa Aja.
Dan buat teman-teman yang selalu setia mensupport channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai. Terima kasih.